kain satu, ya. Ini berapa meter, Mas? 8 meter. 8 meter, ya. Kita mulai maku dari awal. Harus mandiri, ya. Udah 15 detik, Pak. Hah? Gak bisa lah, pegang berdua loh. Gak bisa. Kalau mau cepet harus berdua. Setiap orang yang bisa itu pasti selesai. Ini enggak, ini tuh wanti-wanti kalau karyawan kita cuma satu. Oh. Jadi mereka bisa mandiri sendiri. Ya, 20 detik, Pak. Kita paku dulu di bagian ujung. Oke, satu bagian ujung. Satu lagi, ini untuk cara ngikat supaya kencang. Aduh. Oke, dan. Oke. Baru bagian sini. Ini cara cepat. Ini udah, usahakan lipat. Udah ini satu menit. Standarin dulu. Mm-hmm. Oke. Lurusin, baru dilipat. Oh, mantap. Oke. Lipat supaya dia rapi. Karena ini cepat-cepat jadi agak sedikit benjol-benjol. Gak apa-apa. Oke. Nah, ini juga lipat. Sampai bagian itu aja. Oke. Dalam ini ngikat tapi nanti bakalan dicopot lagi supaya kita dapat ukurannya aja. Belok. Udah 2 menit. Ini baru. Oke. Oke. Ini yang tadi kita copot lagi. Karena ini untuk mengukur aja supaya kita dapat posisinya. Nah. Simpel kan, guys? Paling enak bikin kayak gini, guys. Oke. Baru ini kita udah siap, guys. Ini belum paten karena belum ada. Baru ini copot lagi untuk menyesuaikan. Siap. Mana tadi ini? Kainnya? Wah, Roni. Roni bantu, Ron. Gak usah, Roni. Bantu, gak usah bantu. Sendiri? Gak mau, aku bantu. Gak sah. Izi, ya? Izi. Baru ini? Dibagi aja. Oke, jadi. Oke, ini.
coba lipat ke atas. Ini juga sama, kita lipat ke bagian atas. Oke, selesai. Terus ini oke. Nah, ini ada sisanya kelebihannya, kita masukin ke dalam. Oke. Baru ini kita rapihkan. Sesuai dengan jaraknya di sini. Oke, mantap. Nah. Oke. Nah, ini ada sisanya kelebihannya, kita masukin ke dalam. Oke. Baru ini kita rapihkan. Sesuai dengan jaraknya di sini. Oke, mantap. Nah,